Pangeran, anaknya Ratu Peri, tampan banget. Coba deh, aku bisa bertemu dengan Pangeran. Beruntung banget. Kenapa tidak? Tentu saja kita bisa bertemu dengan Pangeran. Tapi, Pangeran kan tidak pernah pergi ke areal terpencil seperti Fairy Islands. Ya memang nggak pernah. Gimana kalau kita aja yang pergi ke Fairy Palace? Boleh juga tuh. Tapi, masa cuma kita berdua yang pergi? Apa? Kalian mau pergi ke Fairy Palace? Untuk bertemu Pangeran? Seriusan? Bisa nggak suaranya kecilin dikit aja? Ntar kedengeran Mika. Kalau dia tahu, pasti kita nggak dikasih dia untuk pergi ke sana. Tapi aku denger loh. Yes, jangan kasih tahu Mika ya. Please, hadiahnya kamu boleh ikut deh. Tapi jangan kasih tahu Mika. Ikut ke sana? Ih, ogah. Emangnya Pangeran mau ngeladenin peri biasa seperti kita ini? Ingat kasta dong. Jadi jangan mimpi bisa ketemu sama Pangeran. Jangan nyia-nyiain tenaga kalian deh, cuman untuk hal yang sia-sia. Kalian tuh gak bakalan bisa semudah itu ketemu sama Pangeran. Percaya deh sama aku. Lagian di sana kan banyak pengawasnya. Kalian mau udah capek pergi ke sana, pas sampai Fairy Palace malah diusir sama pengawal. Mika, sejak kapan kamu ada di sana? Mungkin sekitar 6 menit yang lalu. 6 menit yang lalu? Berarti kamu udah tahu dong kalau kita mau ke Fairy Palace. Ya gitulah, buat apa sih? Lagian, kalau kalian pergi ke sana, belum tentu ketemu sama Pangeran. Dia juga nggak level kan sama kita. Siapa tahu kita beruntung bisa ketemu sama Pangeran. Ayolah, coba dulu. Ya kalau beruntung, kalau nggak gimana? Sia-sia kan kita pergi ke sana. Pangeran juga nggak bakal mau ketemu sama kita. Nggak apa-apalah, ayo dong ikut. Aku bisa kasih komik peri terbaru buat kamu. Tapi syaratnya, kamu harus ikut kita pergi ke Fairy Palace. Gimana, mau nggak? Komik peri terbaru? Iya, mau nggak? Ya udah deh kalau begitu. Aku mau pergi ikut kalian ke Fairy Palace. Aduh, cepat ya kalau disorok sama buku komik. Kamu juga ikut dong, Ming. Masa kamu sendirian di sini? Yuklah ikut, biar lebih seru. Ya udah deh, aku ikut kalian pergi. Yes, oke deh. Besok kita langsung jauh pergi ke Fairy Palace bertemu Pangeran. Terpaksa deh ngikutin bocah-bocah nakal. Bangun dong, udah pagi nih. Iya, katanya mau ikut pergi. Kalian tuh ngapain sih? Budak telinga aku gara-gara teriakan kalian. Ayolah bangun. Katanya mau ikut kita ke Fairy Palace. Ayo. Mau pergi sekarang? Tapi ini kan masih gelap. Peri-peri juga belum bangun. Gak apa-apa lah, biar lebih cepat sampai. Dan banyak waktunya buat kita main di sana. Yuk, cepetan bangun.
pada mau kemana nih pagi-pagi begini? Kayaknya semangat banget dilihat dari raut mukanya. Kalian mau pergi kemana? Dih, kepo banget sama urusan orang. Kok malah nyolot sih? Kita kan cuma nanya, kalian tuh mau pergi kemana? Apaan sih, gaji? Guys, lanjut aja. Ntar aja ngeladenin mereka. Nggak penting juga. Nyebelin banget sih mereka. Emangnya mereka mau kemana sih? Nggak tahu juga. Yang pasti mereka mau ke sesuatu tempat. Mereka sangat mencurigakan. Sekarang kita udah sampai gerbang. Ayo kita teleport dari sini. Aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Wah, guys, kita udah sampai. Indah banget. Bagaimana ini? Ratu Peri tiba-tiba tidak sadarkan diri. Sedangkan Tuan Raja sedang tidak ada, Ratu Rebecca juga tiba-tiba menghilang dari istana. Sudah, kita tenang dulu. Jangan panik. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menjaga Fairy Palace agar aman dari gangguan Ratu Ahsoka. Aku rasa ketidaksadarannya Ratu Peri ada sangkutannya dengan Ratu Ahsoka. Kan cuma dia orang yang paling bersemangat ingin melenyapkan Ratu Peri. Aku juga merasa begitu. Tapi kita harus tetap menyelidiki ini. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga Fairy Palace agar tetap aman dari gangguan Ratu Ahsoka. Sudah, ayo balik. Apa? Ratu Peri Victoria tiba-tiba tidak sadarkan diri? Barusan aku mendengar mereka menyebutkan nama Ahsoka. Ahsoka itu siapa ya? Pasti ada sangkutannya sama Ratu. Sepertinya Fairy Palace sedang tidak aman. Kalau ada yang merebutnya dari Ratu Peri, bagaimana nasib Fairy Islands? Ini nggak boleh dibiarin loh. Kita harus melakukan sesuatu. Apa kita ikut menyelidiki masalah ini juga? Kita harus cari tahu siapa itu Ratu Ahsoka dan apa hubungannya sama Ratu Peri. Lebih baik kita cari informasi dulu mumpung sudah di sini. Bagaimana kalau kita berpencar? Bagi dua-dua, kalian setuju nggak? Iya, aku setuju banget. Kalau gitu kita bagi dua-dua ya. Tunggu. Tapi kan kita berlima. Berarti ada yang bertiga dong? Atau ada yang sendirian? Ya sudah, biar aku aja yang sendiri, gak apa-apa kok. Kamu yakin mau sendirian, Jess? Atau mau bertiga aja sama kita? Gak usah, kalian berdua-dua aja, biar aku yang sendirian. Ya sudah, kalau gitu aku sama Karin, Tari sama Dea, dan Jessica sendiri. Sekarang ayo kita mencar. Bebaskan aku, Ahsoka. Beraninya kamu menculik dan menyekapku di sini. Tentu saja aku berani. Aku akan membebaskanmu, asalkan kau mau bekerja sama denganku untuk menyingkirkan Victoria. Hal bodoh macam apa itu? Victoria adalah Ratu Peri. Kau ingin menyingkirkannya? Sadarlah, Ahsoka. Kau tak akan bisa menjadi ratu walaupun kau melenyapkannya. Kenapa tidak? Racun yang kuberikan sudah menyebar di tubuhnya. Tidak lama lagi, dia akan mati. Kecuali dia minum penawarnya, dan penawarnya hanya ada pada diriku. Keterlaluan kamu, Ahsoka. Kamu tega ingin membunuh saudaramu sendiri. Hanya demi kekuasaan. Kamu sangat egois. Aku egois? Kalian egois. Aku adalah anak tertua. Seharusnya aku yang jadi ratu, bukan Victoria. Ini semua sangat tidak adil untukku. Ayolah, Rebecca, bekerja samalah denganku untuk melenyapkan Victoria. Nanti, ketika aku sudah menjadi ratu, aku akan mengangkatmu juga menjadi ratu bersamaku. Tidak, sampai kapanpun, aku tidak akan mau ikut dengan kesesatanmu, Ahsoka. Baiklah kalau begitu. Siap-siaplah untuk membusuk di sini. Aku yakin, cepat atau lambat, Kevin akan datang menyelamatkan aku. Kau masih percaya ponakanmu satu itu akan menolongmu? Dia tidak akan bisa mengalahkanku, Rebecca. Kecuali satu peri yang mempunyai mata hijau itu yang bisa mengalahkanku.
Mungkin sekarang dia sudah sebesar pangeran. Entah di mana anak itu. Aku harus melenyapkan dia sebelum dia yang melenyapkanku dan merusak semua rencanaku. Duh, gimana caranya agar kita bisa masuk tanpa tahu pengawal itu? Aku juga nggak tahu. Masa kita di sini terus sampai mereka pergi? Itu juga kalau pergi. Kalau nggak gimana? Siapa mereka? Berani-beraninya datang tanpa izin. Pikir dong deh, gimana caranya agar pengawal itu bisa pergi? Tar, kamu barusan dengar suara nggak? Kayak gitu? Iya, aku juga dengar. Tapi nggak tahu suaranya berasal dari mana. Apa yang kalian lakukan di sini? Selain pangeran, di sini juga ada cowok ganteng. Deh, kamu apa-apaan sih? Ini lagi tegang loh. Kita ketahuan nih. Kenapa kalian bisa di sini dan menyelinap seperti tadi? Atau jangan-jangan kalian adalah penyusup? Enggak. Kita bukan penyusup kok. Percaya deh sama kita. Aku nggak percaya. Kalian pasti suruhannya Ratu Asoka. Sekarang kalian nggak bakal bisa kabur kemana-mana lagi. Kalian sudah terjebak. Aduh, ini gimana deh? Kita harus ngapain? Tenang, kita teleport aja sekarang. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1 2 3 Lah, kok kita masih ada di sini sih? Seharusnya kan kita udah pindah tempat. Iya, kenapa kita tidak bisa teleport? Ada yang salah? Percuma, kekuatan kalian tidak akan berfungsi di sini. Kalian sudah terjebak. Kamu yakin, Meg? Kalau kamarnya Ratu Peri ada di atas tangga ini? Iyalah, aku yakin banget kalau kamarnya Ratu Peri ada di atas. Kita tinggal naik tangga ini. Ya udah yuk, cepetan. Tunggu apa lagi? Ini yang kamu maksud kamarnya Ratu Peri? Ini mah tempat pemandian. Ya, aku kan cuma nebak-nebak aja. Berarti kita salah jalan dong. Ya ampun, Mika. Kamu gimana sih? Kita udah capek-capek datang ke sini, lari-lari, malah salah tempat. Jadi kamar ratunya di mana? Aku udah capek nih lari-lari dari tadi. Hei, penyusup! Apa yang kalian lakukan di sana? Jangan kabur! OMG! Mika, kita ketahuan! Gimana nih? Karin, teleport sekarang! Kok kekuatan kita nggak berfungsi sih di sini? Teleport juga nggak bisa! Ya udah deh, kalau gitu kita nyerah aja. Mau kabur kemana lagi? Siapa kalian? Kalian pasti suruhannya Ratu Asoka kan? Percuma, kekuatan kalian tidak akan berfungsi di sini. Tidak sembarangan peri yang bisa menggunakan kekuatannya di sini. Itu adalah kamarnya Ratu Peri. Aku bisa merasakannya. Aku harus ke tempat Ratu Peri agar bisa melihat kejadian semuanya. Apa yang membuat dia tidak sadarkan diri? Tapi di sana terlalu banyak pengawalnya. Bagaimana ya caranya agar aku bisa ke sana tanpa ketahuan pengawal-pengawal itu?
Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku untuk membuat pengawal tidak sadarkan diri. Siapa kamu? Beraninya datang ke istana tanpa izin? Ternyata di dalam tubuhnya Ratu Peri terdapat racun yang mematikan. Aku harus menghentikan racun ini agar tidak terus menyebar di dalam tubuh Ratu. Kurang ajar, dia sudah datang. Ada apa Ratu? Siapa yang sudah datang? Gadis itu sudah datang. Ah, sial. Dia sudah berhasil menghentikan racunku yang ada di dalam tubuh Victoria. Ini bisa menggagalkan rencanaku. Sudah aku bilang kan, kau tidak akan bisa melenyapkan Victoria, Ahsoka. Karena gadis itu sudah ditakdirkan sebagai pelindung Fairy Palace dari ratu jahat sepertimu. Lebih baik kau berhenti dengan rencana bodohmu itu. Diam kau, Rebecca. Tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan rencanaku. Mike, Axel. Iya, Ratu. Kalian tangkap gadis itu. Apa perlu, kalian bunuh dia dengan tangan kalian sendiri. Baik, Ratu. Akan kami laksanakan. Gawat, nyawaku terancam. Pokoknya gadis itu harus mati. Syukurlah kalau gadis itu sudah muncul. Dia sangat berarti untuk kami semua. Semoga nanti dia bisa melenyapkan Ahsoka. Bilang kalau kita itu bukan musuh. Bohong. Kalian pasti anak buah suruhannya Ratu Ahsoka kan? Untuk memata-matai Ratu Peri. Udah, kalian jangan banyak alasan. Ya elah, kita juga nggak kenal sama Ratu Ahsoka. Justru kita tuh mau cari tahu apa penyebab Ratu Peri tidak sadarkan diri. Alah, palingan itu alasan kalian aja. Aku tidak akan percaya dengan kalian. Duh, susah banget sih percayanya sama kita. Kita bukan orang jahat. Deh, gimana nih? Jessica, Karin, dan Mika, apa kabar ya? Oh, ternyata kalian bukan cuma berdua, tapi melainkan berlima. Iya, memangnya kenapa kalau kita berlima? Masalah buat lo. Lihat aja ya nanti, teman-teman kita nanti bakal datang ke sini dan nyelamatin kita, terutama Jessica. Hah, coba aja kalau bisa. Palingan nanti mereka juga bakal tertangkap. Apa yang sudah terjadi? Kenapa semua penjaga bisa menjadi seperti patung? Hei, apa yang kamu lakukan? Hah? Aku 생각해도